Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرق أو مشاهد صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin, hadirat, ibu bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Musalla apa namanya? Satu Baitur Rahman. Ya, rumahnya Allah, rumah Baitur Rahman. Salam kenal untuk pertemuan yang pertama ini. Sebenarnya di Villa Dagu ini bukan kali pertama, sudah 5 tahunan saya mengasuh kajian tafsir di Masjid Raya Villa Dagu. Rupanya ada musola di sini dan lumayan besar. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melakukan kajian ini. Kita berdoa semoga yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya, baik lahir maupun batin, baik jasmani maupun ruhani. Yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Yang belum mendapatkan keturunan, semoga Allah berikan keturunan yang saleh dan salihah. Yang belum mendapatkan pasangan, semoga Allah pertemukan dengan bidadari, dengan pasangan-pasangan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ada pasangan, semoga menambah keberkahannya, bukan menambah lagi. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu udah senyum-senyum. Kita khususkan kepada orang tua kita yang masih ada, semoga Allah istiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tiada, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Allah luaskan kuburnya dan kelak akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul, para syuhada dan salihin, dan kita semua bersama orang-orang tua kita. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini, di pagi yang cerah ini, di pagi yang insyaallah dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang insyaallah pagi hari ini atau setiap pagi ini adalah pertemuan antara malaikat malam dan pertemuan malaikat siang yang menjaga.
Jadi siapa yang terjaga pagi hari ini, insya Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah Allah kabulkan semua permohonan-permohonan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Tadi kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya bareng-bareng, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin. Ibu-ibu sekalian, Bapak-Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan mengupas seputar tentang bulan Sya'ban. Ya. Tanggal berapa sekarang? Ada yang tahu? Tanggal 8 Sya'ban, bertepatan dengan tanggal 14 April. 14, 15, 16, 17, 19 ya. Jangan lupa. Jangan pergi mana-mana, coblos dulu baru. Untuk 5 tahun ke depan, semoga Allah berikan pemimpin yang saleh, pemimpin yang amanah, pemimpin yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bercerita atau akan mengungkap tentang apa itu Sya'ban. Itu yang pertama. Lalu kemudian apa saja kejadian-kejadian istimewa yang ada di bulan Sya'ban dan amalan apa saja yang harus kita perbuat di bulan Sya'ban ini. Izin Pak Haji Uus. Apa itu Sya'ban? Sya'ban itu terambil dari kata Sya'ba, Yash'abu, Sya'ban, wa Sya'banan. Itu artinya, terambil dari kosa katanya. Sya'aba, Yash'abu, Sya'ban. Ya. Apa artinya? Sya'ban itu arti pertama adalah berpisah atau berpencar. Berpencar dari apa? Dulu Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman bangsa Arab kuno dulu ya, orang Arab atau bangsa Arab kuno itu saling berpencar, berkeliaran pada bulan Sya'ban ini. Untuk apa? Untuk mencari mata air agar mempersiapkan diri di bulan yang Ramadan. Itu filosofi yang pertama. Sya'ban itu artinya apa tadi? Berpisah dan berpencar. Kenapa berpencar? Kenapa berpisah? Karena orang-orang Arab kuno itu mencari air, berpencar mencari air untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan. Ramadan itu terambil kata panas, terik, itulah Ramadan. Kalau di kita enak ya, alhamdulillah Ramadannya. 2 tahun belakangan ini Ramadan dibarengi dengan hujan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini 1440 Hijriah juga sama. Tapi rata-rata Ramadan itu artinya panas, terik. Apa arti, filosofinya apa? Terik membakar, itulah Ramadan. Membakar dosa, membakar dari segala-segala maksiat, itulah Ramadan. Maka orang Arab kuno itu berpencar mencari air untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan itu. Itu yang makna pertama. Yang kedua, Sya'aba yash'abu Sya'ban wa Sya'ban atau Sya'banun. Itu berarti muncul atau nampak. Tola'a. Sya'ban itu muncul atau nampak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan, bulan yang agung. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Telah tampak sebentar lagi insya Allah Ramadan akan tiba. Berapa hari lagi?
kurang lebih ya kurang dari 25 hari lagi. Kalau hari ini kita sudah memasuki 8 Syakban, berarti kurang lebih berapa hari lagi? 22 hari lagi. Kalau digenapkan 30 hari. Ah, Masya Allah, tidak terasa. Rasanya baru Ramadan kemarin kita tarawih ya, diimami oleh imam-imam yang insya Allah luar biasa di sini ya Pak Jurus. Insya Allah ya. Ramadannya tarawihnya berapa di sini? 23 11 8. 8 8 plus 3. Enggak apa-apa. 8 plus 3 kalau 1 juz masyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah. Biarpun 8 rakaat kalau bacanya begitu, masyaallah. Satu juz. Ada di tempat saya di kampungnya. Tarawihnya 20 plus 3 rakaat witir 23. Tapi insyaallah setengah jam kelar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين الله اكبر ngangkat kan si Yasin masyaallah. Kalau di sini kan Yasin betul-betul Yasin dibaca insyaallah. Suasana Ramadannya sudah nampak ya, tampak muncul, itulah makna dari Syakban. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrusyam, di mana-mana sudah muncul itu, ucapan-ucapan itu. Undangan-undangan untuk menutup akhir pengajian sekaligus menyambut Ramadan juga sudah banyak tuh, wow, satu urus. Itu artinya Syakban itu adalah nampak muncul, itu maknanya. Lalu bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja kejadian yang istimewa di yang mengiringi bulan Syakban itu? Ini yang pertama kali kita akan coba bahas. Kalau kita berbicara tentang Syakban, ini artinya kita berbicara dengan bulan Rajab sebelumnya. Ada apa peristiwa Rajab? Peristiwa yang paling besar, yang paling berpengaruh ketika itu 1400 tahun yang lalu, bukan hanya menggegerkan ketika itu, tetapi peristiwa itu sampai hari ini masih terus dibahas itu, masya Allah. Makanya ayatnya didahului dengan kalimat tasbih, Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Itu salah satu keajaiban dan keistimewaan yang Allah berikan di bulan Rajab. Meninggalnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, meninggalnya paman tercinta Abu Talib,
membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Bahkan bukan hanya Rasulullah yang bersedih, alam jagat raya ini bersedih karena meninggalnya dua sosok dari cinta bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Rajab itu, 27 Rajab, baginda Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Pelajaran penting apa di Isra Mi'raj itu sebelum kita bahas di bulan Syaban, semoga kita bisa mengulik semua. Sebelum di Isra Mi'raj kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diambil oleh Allah, dicuci, dibedah. Maka sekarang kalau ada spesialis bedah, 1400 tahun yang lalu sudah dilakukan, yang dokter bedahnya adalah langsung malaikat Jibril. Paling tidak dua kali kalau kita baca sejarah ya Bapak sekalian. Yang pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah. Ketika kecil Rasulullah antara 2 atau 3 tahun itulah kemudian diambil, dibawa oleh malaikat Jibril, lalu kemudian membedah dada Rasulullah, membersihkan kotoran-kotoran kalau masih ada prasangka, dibuang. Allah berikan hikmah di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ketika mau di Isra Mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kembali dibedah dadanya. Jadi apa namanya? Bedah membedah itu sudah ada zaman 1400 tahun yang lalu. Artinya apa sih Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita menghadap Allah, Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang agung kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang boleh takabur kecuali hanya takabur itu miliknya Allah saja. Alhamdulillah, tidak ada yang boleh dipuji kecuali pujian itu hanya milik Allah saja. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kita Allahu Akbar tetapi masih ngomongin orang. Allahu Akbar, kita menghadapkan wajah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ke Ka'bah Baitullah, tetapi sama istri, sama suami masih gak mau nurut. Allahu Akbar, tetapi kepada orang tua masih juga belum berbakti. Belum bisa. Rasul saja ketika akan dipanggil oleh Allah melalui perintah Isra Mi'raj, dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat, Rasul saja yang maksum, Rasul saja yang terjaga, Rasul saja yang pasti ada jaminan masuk surga, tetapi tetap dibersihkan hatinya. Apalagi kita. Jadi jangan berharap kira-kira, jangan berharap akan mendapatkan ampunan Allah, akan masuk surganya Allah. Kita sholat tetapi sama suami belum nurut. Kita sholat tetapi sama istri masya Allah, na'udzubillah. Kita sholat tetapi sama orang tua masih belum birrul walidain. Kita sholat tetapi sama tetangga masih gak kenal. Kita sholat tetapi na'udzubillah pelitnya zakat infak sedekahnya, seolah-olah itu milik kita. Tidak. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna luar biasanya ya, Bapak Ibu sekalian. Apa kejadian yang mengiringi, yang juga tidak kalah penting dengan kejadian Isra Mi'raj di bulan Rajab? Di antara yang pertama adalah di bulan Syakban tahun kedua Hijriah, disitulah pertama kali kita menghadapkan wajah kita, menghadapkan sholat kita ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Baitullah. Dulunya kemana Ustaz? Dulunya ke Baitul Maqdis. Dulunya kita menghadap ke Palestina. Maka kalau Bapak Ibu sekalian umroh haji, kita akan melewati atau boleh juga mampir, ada namanya masjid, namanya Masjid Qiblatain. Nah, di situ awal mulanya. Itu terjadi di bulan Syakban 2 Hijriah.
dulu Rasulullah SAW itu diolok-olok. Ya Rasul, kenapa engkau ikutin agama-agama nenek moyangmu yang juga menyembah Allah, menyembah Tuhan, menghadapnya ke Baitul Maqdis, menghadapnya ke timur bukan ke barat. Maka Rasulullah SAW ketika itu mampir ke salah seorang sahabat Rasulullah SAW, lalu kemudian menjalankan sholat. Sholat itu, waktu itu adalah sholat duhur. Dua rakaat sholat duhurnya masih menghadap ke Baitul Maqdis, Allahu Akbar, masih itu ke timur. Lalu dua rakaat berikutnya turunlah wahyu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke masjidil haram. Maka dua rakaat berikutnya Rasul berbalik tuh, berbalik ke mana? Ke menghadap ke Ka'bah, ke barat kalau di kita, ya ke masjidil haram. Ya sementara itu yang mengimami Rasul masih menghadapnya ke timur. Nah ini sekaligus menjawab kemarin keresahan ketika tanggal berapa itu ya, yang sholatnya di mana itu, di GBK, imamnya di mana, menghadapnya kemana? Ya ternyata Rasul dulu pernah begitu, dulu pernah. Itu terjadi kalau di Masjidil Haram, atau Rasul juga pernah ketika perpindahan dari Masjidil Aqsa, ya dari Palestina, dari sampai menghadapnya ke Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke tadinya ke timur, berarti menghadapnya ke sana. Kemudian setelah ada perintah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, baru kemudian menghadapnya ke barat, ke Masjidil Haram. Sementara yang diimami oleh Rasul, sahabatnya ketika itu masih tetap menghadap timur. Itu pernah terjadi juga, jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syaban juga, di tahun kedua Hijriah, masih kenal sosok Bilal bin Rabah? Halo, ibu-ibu, hadirkan hati dan fisiknya di sini. Khawatirnya ruhnya di rumah ini. Adik, di bulan Syaban itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Rabah juga diangkat menjadi muadzin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Syakban itu Bilal bin Rabah diangkat secara resmi menjadi muadzin tetap. Muadzin tetap di bulan apa? Di bulan Syakban. Lalu kejadian apa yang apalagi di bulan Syakban tahun kedua Hijriah juga Allah mensyariatkan adanya zakat dan puasa Ramadan. Itu juga terjadi di bulan Syakban. Masya Allah, luar biasa banyak sekali kejadian-kejadian di bulan Syakban. Selain itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah menikahi ibunda Hafsah binti Umar juga di bulan Syakban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan pasukan adidaya ketika itu, melawan Imperium Romawi melalui perang Tabuk, itu juga sama di bulan Syakban juga. Ah, disitulah pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan fundraising dalam bahasa sekarang. Fundraising itu apa? Gelar amal. Itu gelar amal yang besar-besaran. Gelar amal yang paling besar. Ah, misalnya tercatat orang yang masya Allah ya, ini saya kira ini susah kalau kita mau contoh orang-orang yang model-model Abu Bakar. Abu Bakar itu masya Allah di perang Tabuk itu, jamaah sekalian dimuliakan Allah, semua hartanya tidak tersisa untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada di antara kita mau pembangunan ini masih musola kok sebus, masih musola ya. Iya di musola aja lah, udah ada besar di situ kan. Masjid Raya Al-Kautsar, masya Allah luas, luar biasa. Pembangunan Baitul apa tadi? Baitul Rahman. Nah, kalau kita ikut model Abu Bakar itu, semua hartanya diberikan untuk dakwah, masya Allah. Jadi bentar lagi Ramadan ini, kalau ikut model ini, masya Allah, takjil, nggak usah mencari lagi proposal, donaturnya ada di sini. Makasih. Abu Bakar semuanya, Utsman bin Affan mengeluarkan 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa ya? 1 dinar berapa? Ada yang tahu nggak? Hah? 1 dinar. Taruhlah kalau misalnya dikalkulasikan misalnya setara dengan emas saja 1 gram misalnya, dinar itu di atas itu. Sekarang 500 ribu ya. Kali 1000 dinar berapa itu? Itulah hartanya Utsman bin Affan, semuanya diberikan untuk dakwah Rasulullah. Kalau 500, kalau 1000 gram berapa itu? Kali 500. Ada yang ahli matematika di sini? Berapa? 5M. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Abdurrahman bin Auf 2000 dirham. Masya Allah. Jadi semangat ini yang mestinya dimiliki oleh umat Islam. Makanya masya Allah ini, ini dakwah kita ini akan menyedihkan ini terus. Di TV itu saat nanti diminta ngisi di TVRI, tapi nggak ada transportnya, jalan kita. Tapi coba untuk maaf untuk agama, wah besar. Di kita itu maaf di saya di MNC TV ngisi, nanti Ramadan ini juga ngisi TVRI juga begitu, sudah dibilangin sama produser sama transportnya. Nggak apa-apa kita dakwah, masya Allah. Nah kalau bukan kita semangat yang model ini, nah siapa lagi? Nggak usah jauh-jauh di masjid ini. Hidupkan dakwahnya. Yang bisa ngaji Quran, ajarin Quran. Anak-anak kita yang belum bisa baca Quran, bawa ke masjid. Musholla, musholla kita menjadi Islamic Center buat blok apa tadi? Tampak Siri. Kenapa ada Tampak Siri? Iya. Ini sudah representatif ini tempatnya. Tinggal kajian-kajiannya terus ya. Ah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Husain bin Ali juga terjadi di bulan Syaban. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Ya. Masih berapa menit? 15 menit, 20 menit masih ya? Masih. Nah, baik, kita akan masuk ke beberapa hadis yang mengiringi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah ada kejadian-kejadian yang istimewa. Tadi sudah saya sebutkan di antara sekian banyak itu. Termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelah bulan purnama, itu juga terjadi di bulan Syaban. Masya Allah, banyak sekali utama. Meskipun di sisi yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Syakban ini bulan yang sempit, bulan yang kejepit di antara bulan Rajab dan Ramadan. Tapi hebatnya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan riwayat An-Nasa'i, juga riwayat Ahmad. Ya. Sanadnya sanadnya hasan. Di antaranya yang menghasankan sanad ini adalah Syalbani. Ya. Ini dari Usamah bin Zaid
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Usama bin Zaid, "Ya Rasul, saya belum pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan ini sebagaimana engkau berpuasa di bulan Syakban." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak puasa di bulan ini. Lalu apa kata Rasulullah? "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim." Masyaallah. Bulan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan yang sering dilalaikan banyak orang. Orang Rajab sudah luar biasa dengan keutamaannya, apalagi Ramadan. Orang kadang-kadang sibuk untuk ngurusin menjelang Ramadan sehingga amal-amal salehnya ditinggalkan. Sibuk pulang kampung, sibuk mempersiapkan Ramadan sehingga orang sibuk. Dan disinilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan sibuk ini kemudian kita mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, dengan amal saleh, dengan amalan-amalan yang luar biasa, maka pahalanya juga luar biasa. Sama seperti kita sholat tahajud, Bapak Ibu sekalian, itu kan amalan luar biasa itu. Sholat subuh ini juga amalan luar biasa. Kenapa amalan luar biasa? Di antara orang sedang terlelap, kita bangun menghadap Allah. Masya Allah, ini amal yang terbaik. Begitupun bulan Syakban ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di antara bulan Rajab, bulan kejepit, dan Rajab dan Ramadan, orang sibuk di bulan Rajab ini, kemudian aku menyibukkan diri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berpuasa. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Kenapa? Karena di bulan ini masyaallah turfa'u fihi al-a'mal. Di bulan Syakban ini, Bapak Ibu sekalian, amal-amal kita diangkat menuju Rabbul Alamin. Alangkah indahnya, alangkah hebatnya, alangkah luar biasanya ketika amal itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian aku sedang keadaan berpuasa, kata Rasul. Aku sedang dalam keadaan beramal saleh, kata Rasul. Aku sedang dalam keadaan berwudu, aku sedang dalam keadaan zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Masya Allah. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini sangat senang. Aku itu ingin uhibbu an yurfa'a, ketika amal-amal an yurfa'a 'amali, amal-amalku diangkat, wa ana shaim, saya dalam kondisi berpuasa. Masyaallah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kutipkan juga satu hadis lagi ya. Kalau masih memungkinkan ada beberapa hadis yang disiapkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Ini terkait dengan satu amalan yang saya kira sudah sering diamalkan oleh kita-kita. Apa itu? Nisfu Syakban. Di sini terus ada terus ya. Masing-masing. Boleh mau masing-masing silakan, mau berjamaah juga silakan. Yang enggak boleh adalah kalau bisa meninggalkan itu. Kalau yang mengerjakan jangan juga dimusuhi. Biarin aja. Ini saya kutipkan hadisnya, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Ini dari Ali ya. An Ali ibn Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatul nisf min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fa yaqulu ala min mustaghfirin li fa awfir lahu ala مسترزق فأرزق له على مبتلى فأعافيه على كذا على كذا حتى يطلع الفجر. ما شاء الله.
Ini dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyitir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha." Kalau datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka dirikanlah salat di malam hari. Faqumu, silakan mau qiyamul lail, mau tahajud, mau salat sunnah yang lain silakan. Faqumu lailaha. Lalu kemudian wasumu naharaha. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, siangnya kemudian kita berpuasa. Fa innallaha ta'ala yanzilu fiha lighurubi syamsi la sama'i dunya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Turun ini maknanya bukan Allah nyebrek gitu turun. Memberikan rahmat-rahmatnya di malam itu dan di siang itu. Turun mengepakkan, memberikan karunia, memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan inayah. Fiha lighurubi syamsi, dari ghurub ya ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, apa kata Allah, apa sapaan Allah untuk kita, ala min mustaghfirin li fa'awfirullah, adakah di antara kita yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'awfirullah, maka Allah, maka aku akan ampuni dosanya. Insyaallah. Adakah di antara kita yang tidak punya berdosa, tidak ada dosa? Di antara kita? Ada? Ada? Ada. Ini anak kecil kita. Masya Allah. Jamaah yang tidak punya dosa. Usia berapa nak? Sayang? Usia? Masya Allah. Insya Allah jadi ulama besar. Nah, itu kebiasaan Rasul itu begitu. Gendong Hasan Hussein ke masjid. Nah, saya baru dua, istri satu. Ya. Lagi enggak boleh PNS. Ya. Dua-duanya perempuan masih. Jadi masih nambah lagi. Ya. Senang kalau bawa ke masjid itu. Meskipun perempuan senang, masya Allah. Kapan lagi kita menikmati? Nanti kalau sudah usia-usia SMA, dia punya dunia sendiri. Jadi yang punya anak kecil bawa ke masjid. Maaf, yang pengurus masjid juga jangan merasa terganggu. Biarin aja. Oke? Sepakat begitu? Soalnya di beberapa masjid dilarang, dilarang anak kecil masuk masjid. Nah, anak kecil dilarang, bagaimana mau mentradisikan, mentradisikan masjid? Ketika saya di Mesir, ketika postdoktoral ke Mesir, di Mesir itu difasilitasi setiap masjid yang saya datangi, beberapa masjid, hampir semua masjid, di pojok masjid itu ada permainan anak, disiapin ada sekat begitu, ada mainan segala macam. Masya Allah. Bahkan bukan hanya itu, imam sholat Jumat itu sedia, khusus menyediakan bingkisan-bingkisan kecil tuh, Ustaz. Masya Allah. Kayak seperti anak mau ulang tahun itu. Masya Allah. Saya ke Masjid Amr bin As di Mesir. Itu menyiapkan bingkisan persis paket kecil itu. Jadi anak-anak itu suruh berjajar begitu habis sholat Jumat itu. Syekhnya keluar, dia bersalaman satu persatu, dia ciumin itu kepalanya, dia doakan sambil kasih itu bingkisannya. Masya Allah. Berjajar itu masjid anak-anak. Ya, tradisikan. Di antara kita tidak ada yang tidak punya dosa. Semuanya punya dosa kecuali anak kecil tadi. Maka masa iya Allah saja mengundang kita. Fayaqul, Allah berfirman, Allah berkata, ala min mustaghfirin li, adakah di antara kita, di antara kalian yang ingin diampuni dosanya, fa'ufirullah, fa'ufirullah, maka akan aku ampuni. Ala mustarziqun fa'arzuqalah, adakah di antara kita yang ingin dikasih rizki, adakah di antara kita yang ingin mendapatkan rizki? Lanjut lagi, sedikit lagi ya. Ini kalau sudah ngomong ini, masya Allah. Ya, panjang sekali.
Masya Allah. Gak apa-apa. Habis ini kita sholat dulu isyraq, ya. Sholat isyraq dulu. Dua rakaat itu sama seperti pahala haji dan umrah. Tamah. Masih punya wudu langsung, yang belum punya wudu nanti wudu lagi. Adakah di antara kita selama ini, masya Allah, kita ini apalagi di pinggiran Jakarta ini, yang kerjanya di Jakarta, masuknya jam 8, berangkatnya habis subuh, dikejar. Ada yang begitu? Ada. Kita sama, saya pun sama. Kalau ada tugas ke kota misalnya harus pagi ngisi ceramah duha, ya pagi-pagi betul. Di antara yang masih saya isi kajian-kajian di Kapolres Jakarta Selatan itu jam 8, dan berangkatnya pagi-pagi sekali. Gak apa-apa untuk Kapolres-Kapolres kita. Nah ini Allah undang, adakah di antara kita yang ingin rizki dariku, kata Allah. Dan fa'arzuqah, Allah akan beri rizki itu. Rizki itu banyak bentuknya. Sehat, rizki. Istri yang saleh, gak ada istri yang saleh. Istri saleh harus ada, ya, istri saleh. Ya, LGBT nanti kalau itu. Istri saleh. Kalau yang gak saleh, itu baru istri saleh itu. Nurut enggak nurut sama suami, wah istri soleh ini. Kalau nurut sama istri sama suami, itu istri soleha namanya. Begitupun suami yang enggak mau pergi ke masjid, bilang bapak-bapaknya, bapak ini bapak yang soleh apa soleha? Kenapa dibilang soleha? Bapak enggak mau ke masjid, ya udah ini aja berikan mukena. Masya Allah ya. Siapa yang ingin rizki dari Allah, fa'arzuqah, Allah akan beri rizki. Ala mubtala, adakah di antara kita yang sakit? Maka masya Allah, fa'u'afiyahu, Allah akan afiatkan, sehatkan kembali. Sakit batin, lahir maupun batin. Sampai Allah bilang, ala kada, ada yang lain? Ala kada, ada yang lain? Bukan hanya itu saja, ada lain, ada yang lain, ada lain. Ya Allah, hatta yatlu al-fajr, sampai terbit fajar. Dari sepertiga malam sampai terbit fajar, Allah menyuruhnya begitu. Sama seperti kita kalau bangun tahajud, itu juga begitu. Adakah di antara kita yang ingin diampuni dosanya, maka akan aku ampuni. Adakah di antara kita yang ingin rizki yang banyak, rizki yang halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakat, maka akan aku berikan. Adakah di antara kita yang sakit, maka akan aku sembuhkan sakitnya. Allahu Akbar. Walillahi. Cukup. Masih ada beberapa hadis sebenarnya. InsyaAllah kalau dihabiskan semua nanti gak diundang lagi sama Ustaz Uus. InsyaAllah bisa berjumpa kembali. Atau paling tidak kajian minggu pekan ketiga saya di Masjid Raya Al Kautsar. Di antara beliau yang aktif sekali, saya hafal yang rajin sekali ya. Pekan ketiga kajian tafsir, masih membahas surah Yasin yang belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedzaliman diri saya pribadi. Kalau ada sumber di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang bolehlah diundang lagi. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata-kata yang salah please jangan lapor polisi. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.